Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama dengan saya Winarno di channel YouTube Bopo Bonsai Art. Sahabat bonsai, ini kegiatan minggu-minggu ini kita masih terus fokus di kebun Kimeng ya. Untuk kegiatan seri kali ini sahabat bonsai, ini kita akan melakukan penambalan di beberapa cabang yang baiknya lebih besar ya sahabat bonsai ya. Ini cabang pertama, ini baiknya paling besar ya. Jadi untuk memperbesar cabang pertama ini saya menggunakan cangkoan seperti ini sahabat bonsai nih. Ini cangkoan yang sengaja tidak saya panen sampai akarnya tua dan panjang seperti ini ya. Ini nanti kita tambal di sini ya. Kemudian akarnya kita turunkan. Jadi di bahan bonsai Kimeng di hadapan saya ini sahabat bonsai, ini saya menggunakan akar sulur atau akar gantung untuk memperbesar batang utama dan membuat karakter di batang ya sahabat bonsai. Ini bahan dasarnya dari tunggul atau bahan dongkelan yang dulunya cuman pendek ya sahabat bonsai, paling segini. Ini kemudian saya tempel menggunakan cangkoan kecil-kecil. Kemudian ini akar sulurnya saya pelihara ya sahabat bonsai. Oh iya, kita lihat sebentar ya cara panen cangkoan yang akarnya sudah tua dan panjang nih sahabat bonsai nih. Ini kalau akar sudah tua dan panjang seperti ini sahabat bonsai nih, kalau kita memanen cangkoan kemudian akarnya kita putus kemudian kita tanam, ini kebanyakan mati sahabat bonsai. Ini jadi akar ini tidak kita putus ya. Yuk kita lihat sebentar yuk, cara memanennya. Ini cangkoan Kimeng yang akarnya sudah tua nih ya sahabat bonsai. Nih, ini sengaja saya biarkan sampai akarnya tembus ke tanah ya. Jadi kalau kita memanen cangkoan yang akarnya sudah tua seperti ini sahabat bonsai ini, seandainya ini cangkoan ya, ini kita potong dari sini, kemudian akarnya jangan dipotong pendek ya, ini biasanya akan mati. Jadi akar yang tembus ke tanah ini kita cabut aja sahabat bonsai, dan usahakan serabut-serabut ini banyak yang ikut ya. Ini mudah-mudahan akan hidup. Kemarin juga saya praktekan hidup semua nih sahabat bonsai, alhamdulillah. Yuk kita lanjut. Yuk kita lanjut penanaman ya sahabat bonsai. Kita gali dulu. Kemudian ini ya, jangan dipotong ya ujung-ujung akar ini. Ini kita tempel dulu. Jadi yang saya tambal ini bagian bawahnya ya sahabat bonsai ini, supaya jarak antara pangkal pohon sampai ke cabang pertama ini tidak terlalu jauh ya. Jadi yang saya tambal bagian bawahnya sahabat bonsai. Biar
besar ya. Ini untuk cabang pertama ini untuk bonsai formal ini besarnya kisaran 1/3 dari besar batang bawahnya ya teman-teman. Ini kan saya tambal cukup banyak ya biar cepat besar. Satu, dua, tiga, empat. Sementara kita ikat dulu ya, jangan terlalu kencang dulu ikatnya, biarkan sehat dulu. Nanti kalau udah sehat baru kita rapikan dan kita ikat kuat ya supaya cepat lengket. Sementara kita ikat tidak kuat dulu ya, kemudian kita turunkan akarnya mengikuti alur ini ya. Ini juga nanti kita ikat di sini ya biar lebih cepat lengket. Terlalu panjang, kita taruh pinggir. Nanti kalau udah hidup bisa dipotong sahabat bonsai. Ini akarnya nih. Sementara untuk hidup dulu ya. Ini nanti akar kalau pohon udah hidup, udah sehat, ada tarikan kuat sehingga akar-akar ini akan lebih cepat membesar ya sahabat bonsai. Sementara biar hidup dulu. Nanti kalau udah hidup nih kita rapikan, kita ikat di sini ya. Bisa juga diikat sama batang induk. Ini sementara biar sehat dulu. Kalau udah sehat bisa dikurangi nih akarnya sahabat bonsai biar tidak terlalu banyak ya. Kita tambal juga yang bagian belakang sahabat bonsai. Ini tampak belakangnya, ini masih ada rongga sedikit ya. Kita taruh sini aja dulu. Oh ya, untuk tambalan ini sahabat bonsai nih, ini cabang-cabang ini tidak dipakai ya. Ini jadi fungsi sementara untuk memperbesar batang dan merapatkan batang bawah ini ya sahabat bonsai. Ini nanti kalau udah lengket, akar-akar ini udah besar, ini kita potong, kita buang ya. Kita duduk sini. Sementara kita tanam dulu ya, nanti kalau udah sehat baru kita rapikan, kita susun akarnya nih ya. Ini kita ikat sini. Sementara kita tanam dulu.
juga nih, kita tambah di sini biar batang ini cepat rapat ya nanti dengan pembesaran akar-akar ini. Jadi cabang ini tidak dipakai ya sahabat-sahabat ya. Jadi fungsi sementara untuk mematangkan di batang bawah sama akarnya ya sahabat-sahabat. Kita tambah juga nih cabang yang kedua ya sahabat-sahabat. Cabang pertama yang ini adalah dari depan ya. Kita tambah cabang yang kedua biar lebih cepat besar juga nih ya. Saya tambah 3. Kita ikat dulu. Kita sudah selesai untuk penanaman bahan cangkokan untuk penambalan batang bawah dan percabangan yang masih kurang besar ya sahabat Andre. Nanti seiringnya waktu dan proses ini penambalan ini tadi ini bisa menyatu maksimal ya sahabat Andre. Ini kelebihan dari jenis fikus ya sahabat Andre. Jadi untuk bahan bonsai gimeng ini masih terus berproses, terutama untuk mematangkan di batang utama perakaran, dan untuk percabangan ini masih ngelos untuk pembesaran ya sahabat ganteng. Ini untuk alur mahkota ini masih kita los, belum kita potong. Cukup sekian dulu untuk kegiatan hari ini sahabat Onse. Saya mohon undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat dan sukses selalu.